lagi dengan saya Adi di Adi Bijari Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya, selalu bahagia dan selalu baik-baik saja. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 14 September ya. Dan kebetulan ini ada libur sampai hari Senin. Ya, kita camping lagi. Kita agak jauh camping kita kali ini ke Shinshu Park ya, daerah Wonosobo. Jadi itu di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Wah, pasti keren ya. Ya gimana ceritanya? Kita ikuti saja petualangan kita kali ini ya. Kita makan malam dulu. Di sini ada orek tempe manis, ada apa ya namanya ya, krecek, sayur labu, dan telur ceplok. Enak gak tante? Enak. Halo kakak, kakak Naira. Senyum dong. Halo Tante Dian. Ya sekarang jam 8 malam nih. Dingin banget. Cukup berangin dan dingin. Dan kelihatan kabut sana ya. Sekarang kita siap-siap ya. Setelah makan kita mau naik ke atas. Ada? Lo sarannya di mana ya? Aku bawa akar ini kayaknya. Sarannya di mana ya, Pak? Tidak. Ya, jam 9 malam ya, tenda kita udah berdiri, tinggal pasang kasur ya. Jadi sementara tenda dan kasur aja ya untuk tidur malam ini. Ya kita nggak banyak bawa perabot ya, mengingat jarak yang jauh.
Ya, sederhana saja sih. Sekarang jam 10 malam ya, suhunya di 16 derajat. Ya, memang dingin sih di luar sana, dan kita sekarang akan beristirahat ya. Selamat pagi. Ya, saya belum menjelaskan ya, kita semalam datang ke tempat apa ya namanya. Ya, kita berada di Shinshu Park ya, di daerah Wonosobo ya. Beginilah view depan kita ya, keren sekali gunung-gunungnya, apalagi saat pagi jam 6 ini pucuknya terkena sinar matahari, jadi semakin komplit keindahannya ya. Pagi ini suhu di 16 derajat ya, terasa dingin sekali. Anginnya ya gak besar ya, tapi masih membuat tangan saya ini terasa sakit kalau nggak pakai sarung tangan ya. Dan ini adalah view di belakang kita ya, gunungnya bagus juga. Adalah jalan raya ya, yang kita lewati dari Jakarta. Ini jalan raya Kledung ya, di Wonosobo-nya. Dan sebelah kiri itu pintu masuknya. Ada tulisan Shinshu Park di bawah, neon box, dan juga billboard ya. Ya, jadi ada pintu masuknya, jalan terus ke sana. Nah, itu pintu gerbangnya di sebelah sana ya. Nah, ini adalah jalan menuju ke area camp. Ya, kita butuh waktu hampir 6 jam ya sebetulnya kalau normalnya dari Jakarta. Tapi karena kemarin kita macet, ya akan lebih panjang lagi. Nah, jadi kalau di sini hari libur ya bisa dipakai untuk ya ada mungkin pernikahan ya, atau gathering, atau kumpul-kumpul di sini. Dan ini dibangun sebelum pandemi ya, dan sempat tutup ketika pandemi. Ibu-ibu habis belanja dari pasar ya. Ya, jadi ada dua gunung ya. Ini Gunung Sindoro dan belakang itu Sumbing. Ya, kalau kita masuk ya, di kiri dan kanan ini ya ada pendopo-pendopo, ada resto ya, ada kopi. Dan di sebelah kanannya itu ada lesehan-lesehan seperti ini ya. Lesehan untuk kumpul-kumpul. Dan inilah resto ya. Semalam kita makan di sini ya. Makanannya enak. Ya, jadi pas kita datang, pas kita lapar, kita makan dulu. Setelah itu kita baru setting-setting tenda ya. Dan ini adalah gerbangnya ya. Gapura gerbang masuk. Sampai ke ujung sana ya, ada pos security di sana. Jadi gerbang sebelah kiri itu untuk yang besar, mobil-mobil besar ya. Dan ini sebelah kanan saya ini
yang kita masuki semalam ya, dengan view Gunung Sindorunin yang cantik sekali. Ya, pas kita masuk udah terlihat ya, indah sekali Gunung Sumbing ini ya. Keren, dengan tatanan taman-taman yang ditata sangat natural dan baik sekali ya warna-warninya. Ya, di sini ada karcis ya, tertera 15.000 ya untuk masuk kemari. Ya, kalau kita masuk langsung kita temukan taman, dan di sana mungkin seperti gudang ya. Dan ke areanya sudah langsung. Jadi sudah ada jalan-jalan, jalur-jalurnya ya. Ya, kita ada di gerbangnya, kita masuk. Terus terang ya, melihat masuk kemari pas pagi. Wah, saya lupa capek kita berangkat kemari semalam ya. Terbayar sekali. Jadi menurut saya kalau kita ingin melihat sesuatu yang berbeda, keindahan alam yang sangat-sangat mengagumkan ini, ya, ini bisa jadi pilihannya. Ya, kalau kita masuk dari pojok sana ya, nanti gerbangnya dibuka. Nah, ini jalan raya masuknya ya. Bisa lewat sini, tapi semalam kita diarahkan lewat lorong ini ya. Lorong ini kalau malam itu ada lampu ya. Keren sekali. Kita lewat sini. Ya, ini tempat yang baik untuk anak-anak ya dan keluarga ya, karena anak-anak biasa lebih semangat main di sini ya. Ya, kalau kita maju ke tengah, ini sebutnya area outbound ya. Kita milih di area outbound sana karena memang view-nya bagus ya. Jadi mereka mengarahkan ke sana. Itu top point-nya lah menurut mereka, ini adalah spot terbaiknya di sana ya. Dan toilet juga ada sebelah sana, nggak jauh ya. Jadi ada dua spot toilet di sini. Ya, toilet di sana itu ada untuk laki-laki dan perempuan ya, masing-masing dua toilet. Jadi setiap tempat ini bisa dijadikan spot untuk camping ya. Ya, sekarang yuk kita lihat toiletnya ya, sebelah sana ya. Ya, jadi ada dua ya, lokasi untuk wanita dua pintu dan untuk laki-lakinya dua pintu. Tapi karena penuh kita nggak bisa lihat dalamnya ya. Ada toilet duduk dan toilet jongkok ya di sini. Lumayan besar dalamnya. Ya, di jalan ini pun kita bisa parkir sebetulnya ya, bebas di sini ya. Benar-benar diberikan kebebasan oleh mereka. Akhirnya kita parkir ngumpul di sini mobil-mobil kita, dan kita buka tenda di sebelah sana. Ya, kalau mau ke perahu kita ada jembatan ya seperti ini. Lalu itu perahunya. Ya, seperti ini lah perahunya ya, ada dak seperti ini. Lalu ada tangga dua sisi ya, depan dan belakang. Ya, tempat selfie di sini ya. Ya, tempat ini saya suka sekali ya. Selain view-nya yang super, udaranya juga keren, dingin, sejuk. Pengganti bisa mendapatkan oksigen yang baik di sini ya.
dan tempat ini menurut saya menyenangkan untuk keluarga ya. Jadi aman untuk anak-anak, ada taman bermain ya. Kalau tempat ini dilengkapi lagi mungkin dengan kolam renangnya sudah bisa diaktifkan lagi, itu akan lebih baik lagi ya. Ya, area kita ini belakangnya nggak terlalu rata ya. Di sini sudah mulai rata, ya cukup lah untuk tenda kita ya. Kita pakai backyard, hobby garden, ya. Tante Dian dan Om Mukti pakai Village 13, dan Om Dimas pakai Holiday Star 300 Mobi ya. Ya, pilihannya adalah menghadap seperti ini ya. Jadi siangnya kita nggak panas, dan paginya juga panas. Jadi kita merasa lebih nyaman ya, dengan posisi seperti ini. Inilah hasil belanja dari pasar ya. Enak, murah untuk sarapan pagi kita. Ya, ini persiapan untuk makan malam ya. Kita persiapan untuk makan malam ya. Duduk di meja tengah, ramai-ramai sambil ngobrol. Kita makan.
Rainbow kita menghindar api. Oh, di sini kita butuh di Rainbow. Ih, kok panas ya? Malah menghindar. Rainbow kita kepanasan. Iya. Sampai jarak 3 meter, baru enak. Itu juga pindah-pindah kita. Di sini kita kursi. Di sini baru 1 meter. Apinya gede. Mangga gimana, Mangga? Bagas sama Reza tuh masuk banget nih. Padahal secara umur jauh. Suara kendaraan dari jalan raya sebelah sana tidak terlalu terdengar ya. Dan sini memang jarang sekali ya suara bus-bus besar dengan klakson ataupun trek-trekan motor ya. Saya belum mendengarnya sih sampai saat ini ya di sini. Ya, terasa nyaman sekali malam ini ya. Udaranya dingin, tapi kita punya kayu bakar yang cukup. Lalu kita bisa ya ngobrol, tukar pikiran. Ya, sekedar mendengarkan musik yang kita sukai ya bersama-sama teman. Sekarang jam 10 malam ya. Suhunya di 16 derajat. Ya. Memang dingin sih di luar sana dan kita sekarang akan beristirahat ya. Agar esok hari kita bisa pulang ke Jakarta dengan tubuh yang lebih fit. Oke, selamat malam. Selamat pagi. Wah, pagi ini gunungnya indah sekali ya. Puncaknya itu terkena matahari sedikit, jadi terlihat lebih berbeda warnanya. Persiapan untuk lompat pagi ya. Gue enggak apa-apa.
setelah selesai sarapan, packing-packing, kita akan langsung menuju Jakarta ya. Ya, akhirnya sampai di sini video kita. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk memberikan referensi, info tempat camping di Shinshu Park ini ya. Ya, kita sudah mulai packing-packing ya. Jadi bisa segera mungkin pergi karena jarak kita yang jauh ya. Ya, demikianlah cerita kita di Wonosobo kali ini ya. Semoga kalian selalu berbahagia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.